Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Seri. Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko bunga serba warna Blackpink. Yeay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat video ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Keika Wayward. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama videoku setiap aku ngupload video. Jangan itu video, happy enjoy, selamat menonton. Hai guys. aduh. Jadi hari ini kita bakalan bikin toko apa sih? Toko bunga serba warna Blackpink ya guys. Yeah. Ini tuh kayak ide warnanya sih ide mama aku, karena mama aku tuh kalau misalnya nggak pastel, coba-coba yang lain lah ya. Mungkin kan agak ramai ya kan. Nah, jadi ini aku udah siapin ukuran dan juga siapin bahan-bahannya ya guys. Nah, ini ukurannya itu 12x12. Ini, sini gitu tuh 12 ya guys. Nah, ini bahan-bahannya adalah batu bersinar, wall hitam, wall merah muda, beton merah muda, pintu egg, jendela kaca buram hitam, kaca buram merah muda, dan blok rumput guys. Itu kalau perlu aja gitu loh, seperti biasa ya kan. Nah ini, aduh, oke guys, sorry banyak aku cut soalnya aku kayak agak serak banget ya. Oke, lanjut lagi aja kita biar kalian. BTW karena saya tidak ada topik, mungkin saya bakal banyak berdiam. Ini kalian tinggalin 5 blok atas dulu ya guys ya. Jadi kayak seling-seling gitu aja wir. Topik apa ya? Bung banget. Intinya nih kalian bikinnya kayak begini guys. Maksud aku selang-seling tuh bukan kayak gimana ya, bukan selang-seling kayak gini loh, bukan kayak warna ini. Itu tuh bukan ya guys, tapi tuh kayak selang-seling mana ya, bingung sih. Nah iya, ini kayak begini. Ini kan depan biru, nanti samping kuning, terus samping kiri atau kanannya pink, atau belakang terserah gitu ya kan guys. Jadi gitu loh. BTW kalian ikutin aku aja ya guys, karena saya jujur li tidak ada topik ya. Bingung banget ya gak sih. Tapi kayak sangat-sangat amazing gitu lah ya kan. Apanya yang amazing? Gak tahu guys. Oke. Aku sebenarnya sih pengen pengen cepet lebaran biar bisa makan jajan, karena aku sudah sangat lapar guys. Satu minggu lagi by the way. Betul ya guys. Kalian liburnya hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun berapa guys? Bukan tahun atau bulan, maksudnya hari sama tanggalnya gitu loh. Ya, jadi intinya seperti itu ya guys. Aduh sumpah nih suaranya kayak serak banget guys. Tapi bukan karena suaraku ya guys. Ini tuh cuman ada kejanggalan-kejanggalan dikit. Apaan kejanggalannya? Nggak tahu ya kan. Oke nih, intinya kita bikin terus aja. Kalian ikutin aku aja mendingan, soalnya saya sangat-sangat bingung guys. Ini kita kasih wall gini, kasih di atas pintu juga. Di bagian sini kita lubangin seperti biasa untuk kasih apa sih, kaca gitu. Ini kacanya aku pakai pink yang tebal itu pink, yang kaca yang tipis itu pink. Harusnya yang itu loh, maksud aku tuh gini guys, yang tebal pink, yang tipis itu apa sih, hitam ya, namanya juga Blackpink ya kan. Ininya kan kayak lucu banget. Aku lebih suka pink ya guys. Aku gak suka blacknya tapi suka pink. Tapi kalau di dunia nyata aku suka pink sama black sih. Tapi kalau digabungin aku gak terlalu suka ya guys.
Aku cuma suka warna black. Kalau black ya black, kalau pink ya pink gitu. Jadi nggak terlalu suka buat dicampur gitu guys. Kayak apaan sih? Kalau aku sukanya kalau black, misalnya celana atau bajunya black ya, nanti bajunya nggak pink itu enggak ya guys, tapi bajunya kadang putih karena kan kayak lebih cocokan aja gitu loh ya kan guys. Kalau kalian guys coba komen ya. Oke, nah kemarin itu ada yang tanya kak siapa yang nama channelnya, entah intinya gitu ya guys. Nah itu tuh kayak kakaknya tuh tanya gini, kak kenapa kotanya nggak dikasih jalanan aja, soalnya biar bagus gitu ya kan. Nah kalian tahu karena apa aku nggak pernah pakaiin kayak gitu, bahkan kota Teletubbies pun cuma setengah guys. Betul tidak patut dicanda ya guys. Nah itu tuh karena kan saya biasanya mager ya kan, berarti tidak patut dicanda. Nah habis itu tuh saya juga kalau bikin konten kan pengen cepet-cepet gitu loh, pengen cepet-cepet ngapain, kayak pengen main atau apa gitu ya. Karena main apaan, ha? Main sama siapa ya, main sama mama aku. Udah sama siapa lagi kalau bukan mama aku, ya gak sih mah? Ya karena kan ya gak apa-apa ya, intinya gitu lah ya guys. Ini kepentinganku, jadi private aja ya kan. Jadi aku tidak berani ngomong ya guys ya. Jadi intinya kita bikin aja, ini sudah mau selesai nih. Ini tuh kita bikin kasih lampu-lampu dulu. Ini lampunya aku pakainya warna pink ya guys. Karena kayak entah kenapa di sini ada lampunya tuh cuma biru. Astagfirullah. Ya Allah ada lebah. Takut kayak ih apaan sih? Kalian takut lebah enggak sih guys? Kalau aku takut, dulu tuh aku kakinya pernah digigit tahu, kayak sakit banget ya kan guys. Kayak sampai-sampai tuh saya itu rasanya tuh kalau mau jalan tuh mager gitu loh, males-malesan ya kan guys. Jadi ya semoga aja kita tidak akan digigit sama lebahnya lagi. Salah apa coba ya kan guys. Oke guys, anyway ini sudah jadi tiba-tiba guys. Oh my god. Betul, jangan lupa di rating ya guys. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye bye semua.